Halo teman-teman, kali ini Retro Music Store kedatangan barang baru ya. Ini drum elektrik, mereknya Aroma, made in China, terus tipenya TDX-15. Pad-padnya ada 4 ya, snare, tom 1, tom 2, sama floor. Terus overheadnya ada hi-hat. Ini bisa open close ya. Kasih pedal juga dua. Nah, ini pedal untuk kick, ini pedal untuk hi-hat close. Terus ada crash, ada ride, ini kicknya. Nah, sekarang kita mulai bahas ininya dulu ya, si modulnya. Nah, seperti ini bentuk modulnya ya, sangat simpel sekali. Ada tombol on off, jadi matiinnya ditekan agak lama. Kalau nyalainnya tinggal sekali aja. Ini ada knob volume. Terus ada preset dari 1 sampai 12. Cobain presetnya ya satu-satu. Ini preset yang satunya seperti ini. Preset 2. Preset 3. Preset 4. Dan ini preset 5. Nah, dan ada fitur metronom ya untuk mempermudah kita mempelajari tempo. Dan ada fitur outputnya ya, ini outputnya ada langsung ke ampli. Ini cuman sayangnya 3,5, tapi udah dikasih juga sih kabel 3,5 ke jack. Jadi kalian gampang kalau untuk punya ampli gitar atau bass atau keyboard, lebih bagus speaker monitor, jadi lebih presisi sih frekuensinya. Terus ada output buat headphone juga, sama 3,5. Ada aux in untuk dari HP kalian, misalkan pengen latihan menggunakan lagu. Terus ada USB. Nah, fungsinya USB ini untuk jadi MIDI controller atau untuk menggambar drum menggunakan drum elektrik ini. Nah, dan si modul ini menggunakan power ya, udah dikasih DC 9 volt. 9 volt ini sangat mudah ya untuk dicari si adaptornya. Jadi kalian bisa, kalau misalkan nih si adaptornya rusak, itu banyak penggantinya. Nah, dan untuk koneksi kabelnya ini menggunakan kabel seperti kabel VGA ya ke modulnya, tapi kalau ke pad sama ke simbal-simbalnya ini menggunakan jack 1/4. Sekarang kita coba velocity padnya ya. Bedanya kalau TDX-15 ini nggak ada side sticknya, jadi kalau kita mukul pinggirnya itu sama suaranya. Sekarang kita coba simbalnya atau ride-nya.
Jadi kalau pelan ini suara kait, tapi kalau kencang jadi right bell. Sekarang kita coba hi-hatnya ya. Si hi-hat ini bisa open close seperti ini. Nah teman-teman, seperti itu ya review singkat dari drum elektrik Aroma TDX15. Menurut saya kualitasnya di harga 3 jutaan ini sangat bagus ya. Terus nggak ada saingan juga kalau di harga 3 jutaan. Nah untuk kualitasnya juga bisa bersaing dengan merek-merek lain ya, mendapatkan fasilitas seperti ini. Nah dan playability-nya, velocity-nya sangat enak ya. Ini untuk pemula, untuk anak-anak juga bisa, untuk latihan sehari-hari juga bisa.